Sekarang pukul 5 pagi. Petron di Bukit Antarabangsa. Bukan yang Bukit Antarabangsa. Di kayu kepedana ni tutup lah. Jadi tutup sementara. Pukul 5.11 pagi. Ini adalah tempat yang aku pernah bermalam di sini masa aku kayuh basikal dari KL ke Kota Baru, Kelantan. Inilah keadaan di atas ni. Tangga ni aku termenung dari pukul 5 sampai pukul 10 malam. Di sinilah aku duduk dulu. Okey, ni keadaan di atas tempat aku tidur. Tempat aku tidur dulu sini. Cuma atas simen je. Adalah highway Lipis Gua Musang.
di Eco Bioduct. Bioduct Jabatan Hidupan Liar Sungai Yu, Kuala Lipis. Tu suasana dia di belakang tu, tempat aku bermalam. Ini adalah stesen kereta api Merapuh. Aku dulu pernah cuba nak naik kereta api ni pergi ke Kota Baru, bawa basikal lah, tapi tak boleh sebab kereta api ni tak ada tempat untuk barang. Stesen ni agak rare, dah lama. Galvo. Galvo. Galvo ni untuk apa? Dia authority untuk train nak masuk kan. Ni sistem ni sistem British. Guna lagi? Guna, masih digunakan. Okay. Di Pantai Timur. Di Pantai Timur. Ni sekarang berfungsi ni? Berfungsi. Train nak masuk, contohlah nak pergi Kapra kan. Okay. Tu bagi kat driver. Yang kau tadi, ambil bagi sini. Jadi satu train, satu masa, satu ni je. Okay. Memang selamat lah. Ini tahun dia, tahun berapa tadi? 1947. Tapi stesen ni dibuka tahun 1953. Abang siapa nama abang? Zulkifli Hasan. Okey, Zulkifli Hasan. Dah berapa lama kerja sini? Sini dah 12 tahun. 12 tahun. Memang asal sini lah. Asal Kelantan. Kelantan. Masih bang.
berada di Banjaran Titi Wangsa, di RNR Amiza Titi Wangsa. Aku dah terlambat bangun tadi, sepatutnya aku gerak pukul 4 pagi, tapi aku sedar-sedar dah pukul 4:30. Aku siap-siap barang sekarang pukul 5, dekat 5:30 baru aku nak gerak. Macam biasa RNR ni tak buka lagi. Semalam aku tanya budak Bangla yang bekerja kat sini, dia buka pukul 11 pagi, 11 pagi hingga 10 malam. Sempat aku makan nasi ayam malam tadi sebab aku sampai maghrib ni pun dengan maghrib sampai sini. Aku sampai sini maghrib, dia malam tu hujan, pukul 10 lebih dah hujan sampai ke pagi. Hari ni hari Senin. Aku bermalam-malam tadi. Malam tadi aku tidur seorang-seorang di sini. Ni tempat aku tidur malam tadi. Selesa. Cuma sejuk lah. Dan rekreasi Tasik Banding Royal Blom, Royal Blom. Houseboat di Tasik Banding. Mewah-mewah, dua tingkat. Di jambatan banyak lori-lori parking sini malam. Yang parking kat sini malam-malam.
kereta Myvi sudah terjongkang kat sini di Selikoh ni. Mungkin malam tadi hujan lebat dia laju pun. Peringatan JRTB. Ini adalah tugu peringatan. Pengorbanan dalam kenangan. Jalan Raya Timur Barat 1970 hingga 1982. Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli telah dibuka kepada lalu lintas pada Julai 1982. Banyak nyawa terkorban. Suasana subuh di Lembuh Raya Timur Barat